Kita ke informasi lain, pemirsa, program Tentara Manunggal Masuk Desa di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ditutup secara resmi oleh Kasdam 4 Tiponegoro, Brigjen TNI Teguh Mujiangkasa. Kegiatan ini menjadi bentuk sinergitas TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan. Kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD di Desa Jatimulia, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah resmi ditutup oleh Kasdam 4 Tiponegoro, Brigjen TNI Teguh Mujiangkasa. Penutupan pada Kamis pagi ini menandai berakhirnya seluruh kegiatan fisik dan non-fisik TMMD Kodim 0712 ke 105 tahun 2019 yang dilakukan ratusan anggota TNI dan masyarakat desa setempat. Ini adalah suatu program dari TNI bekerjasama dengan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan TMMD 105 di wilayah Kodim 0712 Tegal antara lain pembangunan jalan lapis penetrasi sepanjang 2700 meter dan jalan makadam 1700 meter. Keduanya 100% sudah rampung. Sementara sarana tambahan yakni pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH sebanyak 15 unit. Sedangkan personil yang dikerahkan sebanyak 150 orang, Brigif 04 Tewa Ratna, Batalion 407 dan 405, Zipur Polres Tegal, Lanal Tegal dan masyarakat. Untuk kegiatan non-fisik Kodim 0712 Tegal bekerja sama dengan Polres Tegal, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kesbang Polinmas dan BNN berupa pembekalan non-fisik kepada masyarakat. Penentuan sasaran untuk TMMD ini tidak hanya asal-asal, tapi memang melalui musyawarah. Tentu saja yang prioritas adalah yang paling membutuhkan. Program TMMD 105 di Desa Jatimulia sangat dirasakan manfaatnya oleh warga setempat. Setelah dibangunnya lapen dan juga makadam, terutama yang lapen itu dari warga Grogolan, warga Kemasa itu sangat-sangat memudahkan beliau-beliau itu lewat dalam jalan itu. Warga Jatimulia yang mayoritas berprofesi sebagai petani pun kini bisa merasakan pembangunan fisik kegiatan TMMD, sehingga di waktu mendatang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan roda perekonomian warganya. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yudi Bar Ajis melaporkan.